lagi gabut kan di rumah. Jadi aku kepikiran pengen datang ke ini loh, tempat ikoniknya di Jeddah nih, bagus banget nih, namanya Kurnish. Di sini di Kurnish tuh kita bisa lihat nih orang-orang jogging, olahraga, naik sepeda. Terus di sana juga nih kita bisa lihat pantai. Pantainya tuh Ancol banget deh, bagus. Dan juga di sini juga banyak tempat nongkrong anak-anak muda, kafe-kafe di sebelah sana atau sebelah sana ya. Terus nanti juga ada tempat langganan jus aku, enak banget jusnya, murah lagi. Nanti kita beli yuk sama-sama yuk. Yuk kita jalan-jalan, ikutin aku ya. Come on. Yay. Yay, yay, yay. Lihat guys, banyak banget tuh yang olahraga, naik sepeda, ada mama-mama, ada anak kecil. Zoom ya. Di sini juga banyak mobil-mobil lewat. Nih sama mama, sama bapak-bapak. Tadi yang naik sepatu roda, lihat tuh. Mantap, mantap, mantap. Ih, bagus, bagus. Wow, nice. Aku tuh suka banget sama Saudi Arabia karena orang-orangnya baik, ramah, tamah. Nih aku buktikan ya. Sepeda. Lihat nih, hih, lucu. Kayaknya yang tadi yang nyorakin kita tadi bukan sih, kayaknya. Wah, ih bagus sih. Mantap. Weh. Bro, mantap bro. Ada yang main otopet, woi. Ada yang main otopet, ada yang main Formula One. Woi, 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 woi. Mantap, brother. Ini ada Ukti. Ada Ukti. Ah, gila. Anjir. Kaget gue. Ini orang ini ya Allah di kayak inget sepeda. Orang kita sudah ada di pantai. Itu dia lautnya sebelah sana. Udah ada. Sekarang udah ada bahar. Terus, nah, ini pantai ini, pemirsa. Pemirsa. Ini pantai, bagus banget. Lihat lightingnya, cahayanya sebelah sana. Masya Allah. Kita jalan terus ya, ke sana ya guys. Ini sekarang kita ada di tuh, pantai, kayak di Ancol guys. Kalau menurut aku sih agak-agak mirip gitu ya, kan ada jembatannya. Ini ada teman aku guys. Halo. Jembatannya ada di laut. Dan di sini kalian lihat sendiri banyak banget. Bagus banget kan cahayanya. Di pinggir pantai, ya, di pinggir jalan. Sama lah ya, sama kayak orang kita juga, banyak yang piknik. Apalagi pikniknya sama keluarga, pasti seru banget. Di sini guys, kalian lihat sendiri rame banget karena ini adalah malam weekend bagi warga Saudi Arabia. Kalau kita di Indonesia, hari weekendnya, hari akhir pekannya di hari Sabtu dan Minggu. Nah, kalau di sini weekendnya hari Jumat dan juga hari Sabtu. Wow, kalian lihat sendiri, rame banget. Orang-orang semuanya keluar, semua keluar rumah sepertinya ya. Rame banget. Ini ada orang mancing guys. Dapat ikan gak ya? Tadi dia sumpah mancing. Gila, bagus banget gak sih? Cuman kurang rame aja ya kan, bangunannya sepi. Nanti kan Jeddah mau dibangun lagi, mau banyak bangunan-bangunan tinggi gitu, mau dibikin rame lagi kayak mungkin kayak di Dubai atau kayak di Jakarta. Nah, sekarang kita
menuju ke dermaga, ke jembatan tuh. Kita di tengah-tengah laut, guys. Kita mau sampai ujung, sampai sana. Sampai ujungnya kayak apa ya? Di ujungnya ada apa sih kira-kira? Nah, ini lautnya tuh masih yang dangkal gitu kan, masih ombaknya masih sedikit. Nah, akhirnya sudah sampai kita di ujung dermaga. Lighting bagus banget. Kayak gini. Kalau ada yang nanyain di Saudi kok lautnya nggak ada pantainya, ada loh pantainya nih dia nih. Sama kayak di Ancol juga, di pantai buatan gitu. Tuh, hai anak bucil. Nggak ngerti dia. Tuh, anak-anak. Kejar-kejaran, lucu banget sih. Insya Allah. Piknik banyak juga yang piknik sampai ujung situ, guys. Ini kembali lagi ke jalan raya. Itu ada wahana juga, wahana permainan dalamnya itu kayak apa, kayak Dufan gitu ya. Iya, jadi Ancol juga ada Dufannya, di sini juga pantai ada wahananya. Sama dong, ini pasti, ini berharga nih pasti. Maaf, guys. Ramai banget di sini, guys. Wow. Tuh, sewa-sewa sepeda di sini. Sepeda Formula One juga ada. Oh, itu tempat-tempat kafe, beli kopi sebelah sana. Cuman aku lagi pengen jus, bukan di situ, di jus. Jus di situ enggak ada kayaknya. Tadi aku enggak lupa. Lupa pas di tokonya, toko jusnya. Aku lupa syuting karena buru-buru. Mana dimintain Snapchatnya lagi sama orang. Aku dimintain Snapchat sama anak, kalau anak kecil. Enak. Aku suka beli jus di Arab tuh ya. Pasti setiap aku keluar rumah pasti aku selalu beli jus di Arab. Soalnya kenapa? Soalnya nggak kayak di Indonesia ya. Di Indonesia tuh jusnya buah dikasih air. Bahkan airnya lebih banyak pada buahnya. Tapi kalau di sini tuh jus itu benar-benar murni, jus yang benar-benar kental, isinya tuh buah semua. Makanya aku setiap keluar selalu beli jus di sini. Ini harganya 12,5 real. Berapa tuh 12,5 real? 40 ribuan ya? 40 ribu. Tuh lihat. Apaan sih tuh? Dikerumunin tuh sama orang-orang. Thank you. Dikelilingin loh. You are the best. You are the best. You're good woman. Thank you. Itu. Sama anak-anak muda. Where are you from? Kamu umrok? 18 tahun, guys, umurnya. Ini kulu sodik. Nice. Ah, you do Willy. You do. Dia mau pakai Willy. Yo, Willy. Willy. Yo, Willy. Iya, Willy. Sudah. Seru banget orangnya. Lagi. Wah!
Aduh, dari tadi guys sakit perut gue, dia dibikin ketawa sama orang sini, kocak-kocak banget ketawa lagi. Aduh, lucu banget. Nah, gimana guys? Seru nggak jalan-jalan weekend sama aku di Jeddah, Saudi Arabia? Makasih ya udah nonton semuanya. Kalau ada komen atau pertanyaan, silakan ya komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.